Oke, hari ini mau unboxing studio foto mini yang saya beli dari Bukalapak. Sebenarnya harganya sama aja sih, mau di Bukalapak, mau di Tokopedia, mau di Shopee yang sekarang lagi hits itu 50 ribuan sama 60 ribuan. Ini yang mini, kita coba lihat. Kita buka. Nah, ini instruksinya. Oh, backgroundnya ada dua, ada yang black, ada yang white. Kayak gini. Ini tuh cocok banget buat foto-foto produk yang kecil-kecil lah, kayak mobil-mobilan Hot Wheels, kayak hobi saya. Oh, isinya juga ternyata ada USB-nya. Kabel USB ini untuk lampu LED. Terus simple. Di sini ada lampu LED-nya. Kita coba nyalain. Backgroundnya ada yang hitam, ada yang putih, dapat dua. Kita coba dulu rakit ya. Ini kan. Nyala. Lumayan terang. Sekarang coba kita foto mobil-mobilan seperti ini di sini. Nanti kita lihat hasilnya kayak gimana ya. Hasilnya bagus banget. Bisa lihat. Oke. Mungkin cukup sekian unboxing kali ini.
kalau sepatu mungkin nggak muat ya, kalau sepatu perih mungkin muat ya. Cukup sekian dari saya reviewnya sama unboxingnya. See you di unboxing lainnya.